Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim saya hitung 1, 2, 3. Berbarengan dengan pemukulan gong, Bapak Ibu kita saksikan telah dibuka untuk backdrop pada kesempatan hari ini launching program Serenada Klinik Pendidikan dan juga pameran pesta tahun 2022. Kebanggaan bersama
kota patria, ikan kota patria, ikan namanya budaya. Dikenal karena prestasinya, jiwa kepahlawanan warnai kehidupan. Rapi, indah dan aman, harmonis dalam kedamaian. Mempersembahkan puji dan syukur atas kehadiratmu, karena berkat rahmat dan hidayahmu, pada hari ini kami dapat menyelenggarakan acara launching program sekolah religius, nasionalis dan berbudaya, launching klinik pendidikan, dan pameran Vista, yang merupakan serangkaian program Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Semoga acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Blitar yang tertuang dalam RPJMD, yaitu Kota Blitar keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Sesuai dengan misi yang kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani, rohani, cerdas, dan berkarakter. Maka pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan berupaya untuk menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan inovasi yang baik guna memicu motivasi seluruh warga Satuan Pendidikan dan masyarakat Kota Blitar untuk terus maju meningkatkan mutu pendidikan di Kota Blitar meskipun pada masa pandemi COVID-19. Program pendidikan yang menjadi rencana kerja Dinas Pendidikan yang selain sejalan dengan visi misi Bapak Wali Kota terpilih, juga sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Mendikbud Ristek, yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila dengan mengimplementasikan pelaksanaan sekolah religius, nasionalis, dan berbudaya yang kita singkat dengan Serenada, yang gerakannya ini sudah dirintis dari tahun 2020 oleh Kepala Dinas sebelumnya, serta guna meningkatkan kapabilitas layanan pendidikan, maka diluncurkan juga klinik pendidikan yang akan menjaring aspirasi, masukan, keluhan, dan saran dari masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di halaman kantor Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dalam rangka untuk launching program Serenada sekaligus pembukaan klinik pendidikan serta Vista yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar. Tepatnya hari Selasa tanggal 17 Mei secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Hadirin undangan dimohon berdiri. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak. Dengan menyebut nama Tuhan semesta alam, ya Tuhanku, pada hari yang agung ini, izinkan kami mencanangkan Serenada di kota kami. Program sekolah religius, nasionalis, dan berbudaya untuk generasi bangsa kami. Ya Tuhanku, restui kami, ridhoi kami untuk menciptakan generasi cerdas, mandiri, religius, berjiwa Pancasila, berbudaya, serta berbudi pekerti luhur. Wahai pelajar Kota Blitar, di hari agung ini, di bumi proklamator ini, mari kita kobarkan lagi semangat belajar demi kemajuan bangsa dan negara. Wahai pelajar Kota Blitar,
Gubernur Kemerdekaan Indonesia Bung Karno telah menegaskan bahwa kita harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara sosial budaya. Jaya, jaya, jayalah negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya kita akan saksikan bersama pemukulan gong oleh Wali Kota Blitar. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim saya hitung 1, 2, 3. Berbarengan dengan pemukulan gong, Bapak Ibu kita saksikan telah dibuka untuk ikrof pada kesempatan hari ini launching program Serenada Klinik Pendidikan dan juga pameran pesta tahun 2022. Boleh Bapak Ibu kita bertepuk tangan sebagai wujud bahagia kita pada hari ini telah dilaunching oleh Wali Kota Blitar untuk program Serenada Klinik Pendidikan dan juga Pameran Desa. Berikutnya akan dilaksanakan penyematan PIN. Tepuk tangan lagi boleh Bapak Ibu. Berikutnya penyematan PIN kepada tangan. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penandatanganan oleh Wali Kota Blitar Grand Launching pelaksanaan program Serenada. Berikutnya Ketua DPRD Kota Blitar juga berkenan untuk membubuhkan tanda tangan. Berikutnya Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagai dukungan dilaksanakannya program Serenada di Kota Blitar. Berikutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar berkenan juga membubuhkan tanda tangan. Dan berikutnya Ketua Dewan Pendidikan Kota Blitar. Terima kasih untuk penandatanganan Green Light untuk mendukung pelaksanaan program Serenada di Kota Blitar.